Cara membuat status WhatsApp menjadi jernih seperti ini. Oke, untuk caranya, pertama kalian masuk saja ke Google, dan kalian cari saja pre-convert. Nah, kalian pilih saja yang paling atas ini ya, sob. Klik cost file, pilih file, dan kalian pilih saja video yang mau dijadikan story-nya. Klik bagian select ini. Nah, untuk device ini kalian pilih saja sesuai handphone kalian. Misal di sini aku gunakan Android. Lalu klik bagian setting samping ini. Oke, untuk bagian video codec ini sob, kalian pilih yang H.265. Lalu untuk bagian CRF, kalian pilih saja yang 28 good quality medium size. Lanjut kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk bagian video frame rate, kalian pilih saja yang 29.97 fps NTSC. Jika sudah, kita klik saja apply setting ini, dan lalu kita klik convert. Jika sudah selesai di convert, lalu kalian tinggal klik download ini. Nah, jika sudah di download, kemudian kalian tinggal jadikan videonya sebagai story WhatsApp kalian. Dan untuk hasilnya menjadi seperti ini. Untuk hasilnya lumayan bagus banget nih.